ingat guys. Halo semua, selamat datang lagi di Lia Carol Vlogs. Jadi sudah berapa lama ya? Sudah setahun lebih kalau tidak salah, atau setahunan saya terakhir upload video di YouTube. Dan setelah setahun kemudian, seperti yang kalian lihat, saya hamil guys. Jadi sekarang sudah berapa nih? Jadi sekarang sudah 36 minggu, sudah mau jalan ke 37 minggu. Kayaknya kalau sudah masuk 37 minggu itu kayaknya sudah masuk 9 bulan guys. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, saya mau buat haul untuk perlengkapan baby ya. Jadi saya buat ini haul. Jadi untuk kelahiran bayi yang ini guys, yang kedua ini, saya sudah tidak belanja gerasa gerusuk lagi ya, tidak waktu kayak Mundo dulu. Saya betul-betul saya mulai belanja tuh dari kehamilanku tuh umur 28 minggu guys ya, sekitar 7 bulanan. Tapi yang ini pas masuk 9 pas masuk sekitar 8 bulanan saya baru belanja-belanja sedikit. Saya baru belanja-belanja itu pun tidak banyak juga ya, karena masih ada baju-bajunya Mundo. Terus kami juga dapat sumbangan dari teman-teman gerejanya Carlos ya, baju-baju bayi. Jadi saya tidak terlalu belanja banyak. Aduh, saya keringat sekali nih guys, karena habis olahraga juga. Karena pada umumnya itu wanita hamil di atas 7 bulan rentan sama gula darah. Jadi karena bayiku ini agak besar guys, jadi disuruh sama dokter banyak olahraga ya, banyak beraktivitas, banyak berolahraga gitu guys, supaya terhindar dari gula darah. Itu nih guys, lanjut. Terus saya mau buat haul untuk perlengkapan bayi, haul murah ya. Jadi yang saya dapat semua ini discount guys, discount. Jadi untuk kehamilan ini atau kelahiran ini guys, saya sudah tidak beli lagi yang besar-besar ya, karena masih ada punyanya Mundo, waktu Mundo lahir dulu. Jadi saya sudah tidak beli lagi yang besar-besar atau yang mahal-mahal lagi, kayak crib atau tempat tidur bayi. Saya sudah tidak beli lagi karena masih ada punyanya Mundo. Jadi kami hemat banyak di situ guys. Terus yang tidak kami beli yang kedua itu yang agak besar dan cukup menghabiskan uang juga guys. Yang cukup besar dan biayanya juga cukup besar itu stroller dan car seat. Untuk kalau di sini tuh harus ya, hukumnya tuh harus bayi itu pakai car seat di mobil, jadi tidak boleh digendong tangan karena tidak aman guys. Jadi car seat sama stroller di sini tuh umumnya dijual satu paket. Jadi car seatnya itu bisa langsung di attach atau disatukan sama strollernya. Jadi itu kami tidak beli lagi. Hemat juga di situ, kami tidak beli lagi car seat. Selain kami masih punya dari Mundo dulu untuk newborn, untuk bayi yang baru lahir, kami juga kemarin dapat donasi dari teman gerejanya Carlos ya. Jadi kami punya dua car seat. Enggak tahu nih satunya itu mau diapakan, mungkin mau disumbangkan lagi, guys. Jadi kami tidak beli crib, tidak beli car seat lagi. Ya. Terus tidak beli apa lagi ya? Crib, car seat kami tidak beli lagi. Nanti pi guys, nanti saya ingat lagi tuh yang besar-besarnya. Cuma yang saya beli ini yang kecil-kecil saja guys. Ayo kita mulai saja guys. Ini belanja hemat ala Mama Mundo guys. Ya, ini pertama itu saya beli handuk dari Walmart, harganya itu sekitar $4 kalau nggak salah, $4 atau $5. Pokoknya dia ya $4 kalau $5 kalau nggak salah. Terus dia tuh besar.
Terus lihat motifnya tuh lucu sekali, guys. Motifnya lucu sekali, terus ada sekalian washcloth-nya, ini bisa dilepas. Jadi untuk lap-lap bayi pas dia lagi mandi. Ini satu, terus saya beli dua supaya dia bisa ganti-ganti. Sebenarnya Mundo masih ada dua lagi handuk waktu dia masih newborn, jadi bisa saya ganti-ganti. Mana? Jadi ini motifnya tuh, kalau kalian bisa lihat, koala, lucu sekali, guys. Terus ini juga ada washcloth-nya. Jadi saya cuma beli dua karena Mundo masih punya dua ya, handuk lamanya. Jadi kami hemat di situ, guys. Terus saya beli dua untuk kain swaddle. Ini besar juga, guys. Ukurannya itu 36 x 40 inci. Saya nggak tahu berapa sentimeter itu, guys. Jadi ini harga normalnya itu dua ini $10, cuma karena dia lagi diskon saya dapat dua ini jadi $7, guys. Hemat lagi, guys. Jadi kenapa saya punya dua? Jadi saya masih punya kain swaddle-nya Mundo. Terus kali juga kemarin dapat donasi, nanti saya kasih lihat kalian, swaddle-nya itu banyak sekali. Mungkin ada, saya tidak tahu, pokoknya ada banyak sekali, guys. Ada banyak sekali. Jadi ini juga saya cuma beli dua. Terus ada saya pesan dari Amazon juga, guys. Belum datang, jadi saya masih pesan 4. Jadi dia bisa ganti-ganti nanti. Terus ini baju-baju bayi diskon semuanya. Jadi ini saya dapat dari ini Mittens. Apa ini namanya, sarung tangan bayi. Saya beli dari Target. Ini sudah selepas satu karena untuk saya bawa nanti ke rumah sakit. Ini dari Target. Ini berapa ya harganya? Nggak mahal sih, guys. Saya lupa. Mungkin sekitar, mana ya harganya? Nah, pokoknya ada struknya, cuma saya nggak tahu saya kasih kemana, guys. Pokoknya ini murah, juga dari Target. Terus ini topinya lucu sekali, guys. Ini topi bayi dari Target juga, pink-pink. Yang kalian lihat pink-pink, kalian bisa tebak gendernya. Ini semua pink-pink. Ini juga pink. Terus ini semua ini tidak mahal ya, guys, tidak lebih dari $5. Terus ini washcloth untuk lap-lap bayi. Ini sudah saya ambil satu. Saya ambil dua untuk saya bawa ke rumah sakit nanti. Washcloth itu belum saya cuci. Ini baru mau saya cuci, guys. Padahal sudah mumi 37 minggu. Jadi ini untuk bandananya, sepasang sama sarung tangannya. Ini harganya itu ini semuanya, guys. Ini $10. Cuma karena dia diskon, saya dapat $7 lagi, guys. So, mama diskon memang tong. Terus ini celananya lucu sekali. Saya beli dari Target juga. Ini harganya berapa ya? Tidak ada harganya, guys. Ada di struknya, cuma ini saya beli itu 3. Ini saya beli itu beli besar 3-6 bulan supaya dia pakai lama. Terus dia juga besar ya, jadi saya belajar dulu dari Mundo. Jadi dari 7 bulan itu saya sudah beli baju-baju bayi umur zero ya, umur newborn atau baru lahir. Dan beratnya Mundo itu dia sudah berapa bulan waktu itu ya, beratnya dia itu Mundo itu sekitar hampir 5 kilo, guys. Jadi baju-baju bayi itu yang saya beli umur baru lahir dia tidak cocok semua, guys. Jadi saya harus beli lagi umur 3-6 bulan. Jadi saya belajar dari situ. Jadi saya beli memang nih, guys, yang besar. Ternyata pas diukur, pas bayinya di, bukan diukur, di measure, sama aja, guys. Pas bayinya diukur minggu lalu itu dia ternyata besar juga kayak kakaknya. Ini umur 3-6 bulan biar dia biasa pakai lama. Terus ini struknya dari Target. Ini tunggu dulu, saya lihat dulu ini berapa ya. Ini harganya itu
celana itu harganya $10 guys, jadi lumayan hemat. Oh, saya beli dua pale guys. Ini pale swaddle-nya untuk membedong guys, kain bedongnya itu. Ternyata saya beli dua guys, jadi sudah 4. Ini berapa dolar ya? Yang ini sama aja harganya guys, $10 satu. Cuma karena saya dapat diskon, jadi ini $7 satu. Satu begini tuh ada dua, dia $7. Jadi ini dua, ini sekitar $14. Plus tax mungkin sekitar $15, $16. Dan ini tuh mungkin kalian bilang, kenapa cuma 4? Masih banyak sekali guys, dari Mundo dulu sama donasi yang kami dapat. Terus saya masih pesan juga dari Amazon-nya. Itu kain bedongnya. Terus ini lucu sekali. Ini sarung tangan guys. Jadi dia itu ya sepasang sama ini guys. Dia hampir sepasang sama ini. Pink-pink guys. Lucu sekali, lucu-lucu. Jadi ini tuh berapa ya? My friends, itu harganya dari Target sekitar $6. $6 yang tiga. Nggak tahu deh yang berapa ya ini. Ah, pokoknya ini nggak lebih dari $5. Lucu sekali guys. Terus habis dari tadi itu dari Marshall dan Target. Terus ini tuh dari Carter guys. Carter's. Jadi waktu berapa bulan ya? Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu saya jalan-jalan ke Carter's. Sebenarnya saya mau cari ini saja guys, untuk baju tidurnya baby yang kayak begini-begini. Ini yang saya belajar dulu dari Mundo ini, kalau dia apa ini namanya? Kalau dia banyak spitting. Dari ini baju kayak begini tuh cepat sekali ya. Cuma dibuka saja begini, terus ganti, terus pakaikan lagi. Jadi tidak usah tarik dari atas. Jadi baju begini tuh membantu sekali. Jadi kemarin saya ke Carter's itu saya cari yang seperti ini. Dan ini tuh kemarin berapa ya? Ini $26. Begini ada 1, 2, 3, 4. Cuma dia ada diskon kemarin sekitar 50% kalau nggak salah. Terus saya ada reward sama mereka, saya dapat lagi ekstra 10% kalau nggak salah guys. Jadi begini tuh sekitar, saya nggak, bentar dulu guys, saya lihat berapa ya, sekitar $14 guys, gini. Jadi ini saya beli dua, satu yang berwarna seperti ini, sama ini umur 3 bulan yang saya beli. Karena saya mau ini juga guys, karena kalau dia sudah di atas 3 bulan, dia tidak ada mittens. Ya, jadi kalau dia di atas 3 bulan, dia tidak ada mittens-nya lagi, jadi dia tidak ada sarung tangannya. Jadi nanti ini tidak usah sarung tangan lagi guys, seperti ini. Jadi dia itu sisa dilipat begini, sudah tutupi tangan bayi ya. Begini, jadi yang saya cari itu begitu. Biar saya tidak usah ganti sarung tangan malam-malam guys. Jadi saya sisa lipat saja. Jadi ini 3 bulan, ini umur 3 bulan, ini sama. Kalau tidak salah $14. Terus saya beli ini dari Carter's, lucu sekali guys. Ini sekitar, apa ya, saya dapat harganya ini sekitar, oh saya beli 3 ini kemarin $15. Jadi murah guys, murah meriah. Mana lagi dari Carter's? Oh ya. Ini saya dapat 3 itu, lucu sekali guys. Lucu sekali, ini sekitar $15, 3. Terus ini juga dari Carter's. Ini nih satu paket ini guys. Lucu sekali juga guys, ini sekitar, tunggu dulu. Ini dua ini $13 kalau nggak salah. Iya, $13. Salah guys, ini 3 ini bukan $15 ya. Ini 3 ini $13 guys. Jadi ini juga $13 dua. Terus saya beli apa lagi dari Carter kemarin? Saya beli ini juga.
saya beli mittens, sarung tangan. Ini ada, ini 5 dolar kalau nggak salah, ada 2 pasang. Cuma yang satu pasangnya sudah saya taruh di sini untuk bawa ke rumah sakit. Terus apa lagi ya dari Carter? So ini, ini lucu sekali juga guys. Oh ini dan Marshall, Marshall, Marshall. Oh itu saja dari Target guys. Oh saya beli juga kemarin ada apa, tempat air minumnya Mundo dan lain-lain untuk Mundo juga. Jadi semuanya yang saya beli dari Carter itu tidak sampai 100 dolar. Jadi tidak sampai juga 90 dolar guys. Jadi discount, dapat discount dari Carter juga. Itu mau dicuci semua guys. Belum saya cuci, padahal sudah 37 minggu guys. Terus yang saya dapat lagi dari Marshall, ini baju lucu sekali ini, sepasang ini. Ini tuh cuma 7 dolar guys. Murah sekali ya. Ini punya, oh ini tadi dari Carter sudah, sisa dicuci. Ini juga dari Marshall, lucu sekali. Tuh guys, ini tuh saya dapat waktu jalan-jalan ke Baltimore ya, Baltimore. Ini juga saya dapat jalan-jalan dari Baltimore, Marshall Baltimore, Maryland. Ini harganya tuh 6 dolar, tapi karena dia diskon, saya dapat 3 dolar guys. Terus ini tuh harga normalnya itu 10 dolar, saya dapat 6 dolar. Lucu sekali guys, lucu. Itu umur 3-6 bulan, besar, biar dia pakai lama. Mama bisa hemat. Terus, oh ini 12, oh ini 12 dolar paling guys. Terus dia jadi 6 dolar. Belanja murah guys. Terus ini sepatu lucu sekali, berapa ya? Ini harga normalnya 7 dolar, jadi 3 dolar guys. Lucu sekali, lucu. Terus ini dari Walmart. Oh ini masih dari Marshall ini guys. Ini berapa ya harga normalnya itu? Dia 10 dolar jadi 6 dolar. Ini dari Old Navy. Ini juga dari Old Navy. Ini dari Walmart. Ini ada mittens atau sarung tangan, lucu sekali guys. Dan semuanya ini diskonnya guys. Harganya ini tidak lebih dari 5 dolar. Ini juga mittens lucu sekali dari Walmart. Dan yang paling saya suka itu ini. Ini umur 3 bulan. Lucu sekali. Lucu. Jadi ada juga punyanya Mundo. Pokoknya favoritku juga hitam putih begini guys. Binatang-binatang juga kayak begini. Hewan-hewan juga kayak begini. Masih ada, saya simpan. Jadi waktu Mundo umur 3 bulan kalau tidak salah. Jadi tetap saya simpan karena memang favoritku guys. Walaupun di sininya itu sudah, di sininya tuh yang punyanya Mundo, itu sudah agak kuningnya karena kan susu kena terus susu ya, dan putih ya, warnanya putih jadi agak kuning di sini, tapi tetap saya simpan karena favoritnya mama memang. Ini juga dari Walmart, harganya itu 5 dolar guys. Dan yang dari Old Navy saya beli berapa ya, kalau harga normal itu kemarin tuh saya pakai kupon, terus saya dapat diskon kredit card-nya ya, karena saya punya kredit card-nya Old Navy, jadi saya dapat 30% discount dari totalnya. Terus saya dapat juga potongan super cash-nya itu 50 dolar. Jadi kalau semuanya itu normalnya itu dari Old Navy itu kemarin sekitar 300 dolar lebih. Ya 300 dolar lebih, tapi karena saya dapat 2 diskon credit card sama super cash, jadi hampir 200 dolar. Jadi saya hemat 100 dolar lebih guys. Oh discount. Jadi ini onesie dari Old Navy,
Saya lupa harganya, guys. Cuma saya sudah ada lihat harganya. Yang penting saya suka yang saya ambil karena saya dapat diskon banyak, guys. Jadi ini terus sepasang sama celananya. Ini mau dicuci, guys. Terus ini saya suka sekali yang dari Old Navy karena yang dari Carter itu dia agak tipis. Halo Munda. Halo. Sama Mama. Munda mau sama Mama di sini? Ya, Nak. Sini, ayo sini sama Mama. Munda sama Mama, Nak. No. Ini plastiknya yang Target, guys, padahal dalamnya tuh Old Navy semua ya. Sini, sini, Nak. Sini. Sama Mama. Tidak bisa lewat dia. Tidak bisa lewat. Hati-hati. Hati-hati, Nak. Ada kabel. Hati-hati kabel, baby. Hati-hati kabel, Nak. Oh, it's not focused anymore. Mundo. Terus lanjut lagi, guys. Tidak fokus tadi gara-gara Mundo. Mundo mau lewat atau mau duduk sama Mama? Tidak. Mundo mau duduk sama Mama? Iya, anduk Mundo. Iya, bajunya adek tuh. Bajunya adek, iya. Hujan. Mundo mau lihat hujan. Mundo mau lihat hujan. Sebentar, guys. Saya bukakan dulu jendela Mundo. Mundo mau lihat hujan. Jadi ini tuh saya suka sekali dari Old Navy karena yang dari Carter tadi itu, guys, yang ini untuk baju tidurnya kalau dia mau tidur malam. Jadi ini tuh dia agak tipis ya yang dari Carter ini. Ini kainnya pada sama-sama cotton. Dan yang dari Old Navy ini dia tebal sekali, guys, tebal. Saya suka sekali. Ini sama, jadi ini tuh kayak kimono gitu, guys. Jadi dia sisa dibuka begini kalau mau ganti malam biar cepat. Jadi ini tuh saya beli ada dua pak gitu, guys. Yang lengan pendek dan dua pak yang dengan panjang. Jadi satu pak itu dia ada, bukan satu pak, satu plastik itu dia ada, atau satu paket, guys, satu paket. Jadi saya beli yang lengan pendek dua paket, jadi satu paket itu dua dalamnya. Jadi saya beli dua paket yang lengan pendek dan dua paket yang lengan panjang. Terus sama ini mittennya atau sarung tangannya, ini bisa langsung dilipat begini. Jadi tidak perlu lagi sarung tangan yang biasa. Jadi sisa dilipat begini, guys. Jadi tangannya bayi itu nanti begini. Itu saya beli dari Old Navy. Ini juga. Jadi ini tuh ada. Aduh. Jadi dia itu satu paket itu sudah sama ini. Onesie, dia besar sekali ya, dia 3-6 bulan biar dia bisa pakai lama-lama, guys. Terus ini ada ini sama celananya juga, guys. Jadi dia ini sudah satu paket. Terus saya beli sekitar 22 items ya dari Old Navy itu, tidak sampai $200. Jadi hemat banyak sekali, guys. Terus ini juga dari Old Navy. Lucu sekali, guys. Lucu. Terus. Jatuh. Terus ini juga dari Old Navy. Banyak sekali, guys. Punya discount. Ini lucu sekali, guys. Terus ini juga satu paket itu. Ini sama ini.
ada dua bajunya, satu lengan panjang, satu lengan pendek, sama celananya ya guys. Terus ada onesie-nya juga, cuma saya mau bawa ke rumah sakit, ada di sini. Ini masih dari Old Navy semuanya. Jadi ada 22 items guys. Itu namanya belanja hemat. Ini, terus ini juga ada sama, semuanya dari Old Navy itu ada mittens-nya. Atau ada sarung tangannya di baju, jadi bisa dilipat begini. Jadi tidak usah lagi beli mittens. Iya nak. Jadi ini tadi yang saya bilang, yang kimono-kimono gitu guys, baju tidur yang bisa dibuka. Dan ini dari Old Navy. Ini celana juga, celana dua ini, satu paket ada dua. Kenapa ini mendok? Oke. Terus dan yang terakhir dari Old Navy ini bisa dibuang, ini plastik nih. Ini tadi masih bandananya. Oh banyak. Bisa dibuang ini plastik guys. Dan ini juga dari Old Navy. Ada onesie sama ada ini. Yang saya bilang itu sekitar. Salah guys. Ternyata dari Old Navy itu saya masih ada pesan 24 item sebalik guys. Yang duanya itu punya Mama Mundo. Iya 24 items dan semua totalnya itu tidak lebih dari $200. Hemat guys, belanja hemat. Dan untuk saya sendiri guys, saya pesan dari Amazon. Ini mereknya tuh Motherhood, Maternity Motherhood. Ini untuk di rumah sakit nanti habis melahirkan, baju kayak baju tidur gitu guys, cuma untuk menyusui. Jadi ini bisa dibuka begini untuk menyusui nanti. Ya, ini bagian dadanya guys, bagian apa? Breast ini. Jadi bisa dibuka. Jadi bisa dibuka nanti kalau mau menyusui. Terus saya masih pesan satu karena dia ini halus sekali guys, saya suka sekali bahannya. Jadi saya masih pesan satu ini dari Amazon. Terus ini saya pesan dari Target, sama nursing top juga. Ini ukurannya L. Kalau orang habis melahirkan itu gendut guys. Ini juga, iya, ini ukuran L dari Target. Sama nursing top, jadi ininya itu dibuka. Wah, cuktak. Ininya dibuka begini, kalau mau menyusui. Ya, jadi bisa dibuka nanti begini. Tung. Terus, saya sudah beli juga kemarin untuk bra, menyusui, nursing bra. Saya sudah beli, terus ini ada apa ini namanya, korset guys, celana korset kayak begini guys untuk yang habis melahirkan karena nanti saya cesarean, C-section guys, operasi. Jadi ini celana khusus untuk korset, khusus untuk orang yang dioperasi. Jadi bagian operasinya tuh dia ada, dia agak tipis, jadi bisa apa nih namanya, dia agak tipis di bagian operasinya ya, jadi udara itu bisa cool down. Jadi oke, lanjut lagi guys karena tadi baterai habis. Jadi tadi yang dari Target itu goodie bagnya ada ini guys. Ini tadi goodie bag dari Target, masih ada lagi. Masih ada botol susu, brown. Ini tidak fokus. Oke. Ini ada brown.
Ini ada sabun untuk bayi. Ini apa ini namanya? Oh, ini banyak apa ini? Ini Lancelo, jadi kenapa enggak fokus? Untuk simpan breast milk. Ini ada padnya. Apa semua ini dari tadi? Baby bagnya. Ini ada wipes. Mereka bilang sih ini ada sekitar 100 dolaran di dalamnya, di dalam goodie bagnya. Lihat ini guys, berantakan, belum saya rapikan ya. Itu baru mau saya cuci nanti. Terus ini juga baru mau saya cuci, ini juga yang saya mau taruh di hospital bag, baru mau saya cuci guys. Terus saya beli apa ini, sterilizer juga untuk dot ya guys. Jadi saya beli juga dot dari Amazon. Saya beli ada 6 dot. Terus ini juga saya beli dari Amazon. Ada bantal supaya kepala bayi tidak ini guys, tidak datar gitu. Bantal bayi dari Amazon. Terus saya beli ini juga, swaddle. Terus saya beli ini tempat tidur ya. Ini terus apa nih? Ini untuk sama korset dari Amazon juga saya beli guys. Tidak mahal ya, sekitar 15 dolaran. Dan ini pompa manual. Saya tidak beli lagi pompa juga guys, pompa ya, breast milk pump. Saya tidak beli lagi karena saya sudah punya dari Mundo dulu. Ini saya belum kasih keluar, belum saya sterilkan lagi guys. Terus ini ada apa ini namanya, untuk nursing, belum saya cuci semuanya guys. Jadi ini tuh ada nursing pillow. Terus di bawah ini ada bib untuk bayi kalau dia spitting, apa ini namanya, spitting atau apa ini namanya, kalau orang Sulawesi bilang lengek guys, atau apa, susunya keluar banyak. Itu ada bibnya ada di situ, belum saya cuci juga guys. Betul-betul. Terus ini untuk apa ini namanya, bathtub untuk bayi. Jadi yang ini tuh dia agak tinggi guys, karena saya tidak mau nanti, karena nanti habis sesar, habis operasi, saya tidak mau apa ini namanya guys, tunduk jongkok atau apa ini namanya, bend down, apa sih kalau bend down, tidak mau tunduk begini guys. Kasih mandi bayi di bathtub, kalian tahu sakit ya. Jadi ini tuh dia dua susun, jadi saya bisa duduk saja. Ini ada beta bayi. Terus ini sudah ada bajunya Mundo. Ini baju-bajunya Mundo dulu ya waktu bayi. Baju-baju favoritku. Ini ada sepatu-sepatunya Mundo, celana. Terus ini tuh ada, ini tuh yang saya bilang tadi, banyak sekali swaddle, kain swaddle. Ini belum saya susun baik-baik guys. Ini swaddle-nya Mundo banyak sekali. Kain-kainnya untuk burp cloth. Ini ada handuknya di sini Mundo, semuanya. Kos kaki. Jadi saya tidak, iya. Jadi kalau kalian lihat, saya tidak banyak beli kos kaki ya. Tidak ada kos kaki, saya beli lagi. Dan ini itu ada ini kain-kain swaddle yang besar. Ini kain-kain swaddle yang kecil. Jadi saya masih tunggu lagi satu orderan atau satu haul lagi dari Amazon guys. Tunggu part kedua guys.